Beda lu udah. Main sedikit gigi beda lah. Salam Prabhupada. Salam. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pelantikan pengurus majelis pembimbing gugus depan dan pembina gugus depan Kota Bandung 23001-23002 dimulai. Surat keputusan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung nomor 0667 tahun 2016 tentang peresmian gugus depan Kota Bandung 23001-23002. Ketua beserta anggota Maligus yang akan dilantik, kami persilakan menempati tempat pelantikan. Surat keputusan Kuartir Cabang Kota Bandung nomor 06 tahun 2016 tentang gugus depan Kota Bandung nomor 23001-23002 basis Win dan Tunjat. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung menimbang A, B, dan seterusnya, mengingat 1, 2, dan seterusnya, memperhatikan 1, surat gugus depan basis Wisnan Tunjati nomor 03 garis miring A garis miring 0919 garis miring 23-01-23-02 tanggal 26 September 2016. 2. Saran dan pendapat pimpinan, andalan dan staf Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung memutuskan menetapkan pertama mengesahkan gugus depan Kota Bandung nomor 23-01-23-02 yang berbasis di basis Win Sunan Gunung Jati. Kedua, gugus depan Kota Bandung nomor 23-01-23-02 basis Win Sunan Gunung Jati dibentuk dengan tujuan untuk membina dan mengembangkan sumber daya kaum muda melalui pendidikan pertama dan menjadi warga negara yang berkualitas dan mampu memberikan sumber positif bagi kesejahteraan dan perdamaian masyarakat. Ketiga, gugus depan Kota Bandung nomor 23-01-23-02 basis Win Sunan Gunung Jati mempunyai tugas pokok. A. Menghimpun kaum muda untuk bergabung dalam gerakan pramuka. B. Menjaga pendidikan keselamatan. C. Memelihara kelangsungan pembinaan dan pengembangan pendidikan keselamatan. D. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh ruang peserta itu. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung menimbang A, B, dan seterusnya mengingat 1, 2, dan seterusnya memperhatikan 1. Surat gugus depan persiapan nomor 03 garis miring A garis miring 0919 23-01-23-02 tanggal 26 September 2016. 2. Saran dan pendapat pimpinan, andalan dan staf Kuartir Cabang Kota Bandung memutuskan menetapkan pertama mengesahkan dan mengumumkan majelis pembimbing gugus depan Kota Bandung 23-01-23-02 berbasis di UIN Sunan Gunung Jati. Kedua, majelis pembimbing gugus depan Kota Bandung 23-01-23-02 berbasis di UIN Sunan Gunung Jati mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, memberikan bimbingan dan bantuan yang bersifat organisatoris, memberikan bimbingan dan bantuan yang bersifat material, finansial dan konsultasi. Ketiga, susunan pengurus kuat 23-02 berbasis di UIN Sunan Gunung Jati masa bakti 2016-2019 sebagaimana terlampir. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat keliruan dalam surat keputusan ini akan dihadapkan penuntutan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 September 2016, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung, Ketua Kedatangan Dr. Asfarjo Sekirianto, MSI. Dua, Profesor Dr. Haji Mahmud, MSI, Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
Ketua Harian Profesor Dr. Haji Muhtar Solihin M.Ag, Wakil Rektor 3090 Jatim Bandung. Wakil Ketua Profesor Dr. Haji Asep Nihidin, Wakil Rektor 1 90 Jatim Bandung. Profesor Dr. Haji Koyo Sunaryo Muklas M.Si, Wakil Rektor 2090 Jatim Bandung. Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani S.Pp.Mt, Wakil Rektor 4090 Jatim Bandung. Sekretaris Dr. Anas Haji Habibuddin M.Si, Kepala Biro 26A26. Anggota Dr. Anas Haji Kospesasi M.Ag, Wakil Dekan 3 Usuluddin. Bendera merah putih menempati tempat. Hormat! Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata pelantikan Majelis Pembimbing Gugus Depan Kota Bandung 23.01-23.02 Pangkalan Lin Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak sekalian yang saya banggakan, sebelum saya melantik dan mengukuhkan kakak-kakak sebagai Majelis Pembimbing Gugus Depan Kota Bandung 23.01-23.02 Pangkalan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, saya perlu menegaskan bahwa Majelis Pembimbing atau disingkat MABI adalah dewan yang memberikan bimbingan pada Satuan Organisasi Gerakan Pramuka. Untuk itu, sebelum pelantikan ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan dijawab dengan kata siap, tegas, dan sukarela yang dilandasi Satya dan Dharma Pramuka Indonesia. Bersediakah kakak-kakak menjadi Majelis Pembimbing Gugus Depan Kota Bandung 23.01-23.02 Pangkalan UIN Sunan Gunung Jati? Siap. Kedua, Trisatya dan Dasadharma adalah kode kehormatan setiap anggota gerakan pramuka. Bersediakah kakak-kakak menjalankan dalam kehidupan sehari-hari? Siap. Pertanyaan ketiga, sebagai perwujudan kesetiaan kakak-kakak, bersediakah kakak-kakak secara sukarela serta dengan hati yang tulus ikhlas mengucapkan janji pramuka Trisatya? Siap. Trisatya. Demi kehormatanku aku berjanji. Akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Dan ikut serta membangun masyarakat. Menepati dasar dharma. Atas dasar Trisatya yang kakak-kakak ucapkan, dengan disertai kesanggupan untuk melaksanakan tugas kewajiban, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya melantik dan mengukuhkan kakak-kakak sebagai Majelis Pembimbing Gugus Depan Kota Bandung 23.01-23.02 Pangkalan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bandung, Oktober 2016, yang melantik Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung, Ketua Yosirian. Terima kasih.
ikrar oleh Ketua Majelis Pembimbing Kuhus Depan. Ikrar Majelis Pembimbing Gugus Depan. Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab atas kepentingan bangsa dan negara, kami Majelis Pembimbing Gugus Depan KB 2301-2300-2 Pangkalan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, seperti tertera dalam keputusan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung nomor 07 tahun 2016, menyatakan bahwa kami menyetujui isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, dan akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajiban kami sebagai pengurus Majelis Pembimbing Gugus Depan Kota Bandung 2301-2300-2 Pangkalan UIN Sunan Gunung Jati Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Bandung, 02 Oktober 2016, yang menyatakan ikrar Majelis Pembimbing Gugus Depan Kota Bandung 2301-2300-2 Ketua Mahmud. Terima kasih. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, sekaligus beliau rangkap Mabikus khusus Sunan Gunung Jati yang baru saja kita kukuhkan, Profesor Dr. Haji Muhammad Maisi. Beliau sekaligus sahabat kami. Terima kasih saya juga setiap pribadi bisa hadir atas undangannya. Biar sama juga sekaligus saya banggakan kakak-kakak dari Bina, kemudian Dewan Amalan dan Rencana yang besar saja juga dikukuhkan oleh Mabikus. Saya hadir satu grup dengan kakak-kakak dari Kewancak. Bapak-bapak atau kakak-kakak yang saya hormati, pertama kami mengucapkan selamat atas dikukuhkan, baik dari MUI Mabikus, kemudian Pembina, dan termasuk kaitan dengan Dewan Amalan dan Rencana khusus di Pangkalan UIN 2301 dan dari 2002. Mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk agar banyak kita kembangkan, karena seperti yang tadi sampaikan sama Mabikus bahwa sehari-hari saya lebih banyak mengelola di pemerintahan. Kita kalau bicara pramuka, terserah Pak Rektor, tadi saya di ITB, saya terinspirasi dengan dinamika yang terjadi. Kontemplasi saya seperti 30 tahun yang lalu agak merinding, Ustaz, melihat adik-adik kita yang ada hal yang akan saya sampaikan kepada pembicara, Pak Wali Kota, apalagi keinginan buat rektor yang berkaitan dengan
ini tidak hanya sebagai bagian dari ekstrakurikuler, tetapi juga menjadi bagian komitmen UIN Sunan Kalijati bahwa seluruh mahasiswa bisa masuk jadi anggota pasukan. Oleh karena itu saya minta aplaus lagi. Secara jati diri memang Pramuka ini kan menjadi inspirator, menjadi pelopor bagi kebaikan dan kemajuan di lingkungannya. Ya, itu sebetulnya jati dirinya, karena dia terikat dengan sidarma tadi. Paling tidak ada harapan besar yang perlu kita bedah dalam rangka memberikan pendidikan pembinaan bagi kaum muda dalam hal pengembangan yang tadi yang tadi ada korelasi baik secara fisik, intelektual, moral, sekaligus emosional dan spiritual. Kita harus menjaga menjadi bangga menjadi anggota Pramuka, karena ketika ya termasuk saya yang saya katakan sebagai kakak berdiri di depan adik-adik juga berangkat dari Pramuka. Seperti yang tadi saya katakan, saya berkontemplasi Pak Menulis 30 tahun agak berhenti memang tadi saya melihat adik-adik yang begitu dahsyat dengan keceriaan yang luar biasa disaksikan para orang tuanya, dan memang situ ada tumbuh rasa kebanggaan dan kerinduan. Nah, disinilah barangkali tidak ada salahnya dari sisi edukasi memberikan bagaimana jati diri Pramuka yang mampu mandiri, yang terisi dengan tadi intelektual, apalagi dengan intaknya yang tadi sampaikan Pak Ketua. Karena ternyata tantangan yang paling dahsyat itu adalah belum kita bicara tentang abad 21. Jadi zero seed itu adalah sebuah era globalisasi, translasi yang sangat luar biasa. Anak-anak sekarang itu kan, kalau tadi Pak Rektor menyampaikan, sering terjadi beberapa kejadian yang dalam tanda petik yang kurang baik. Mungkin ini juga salah satu asupan-asupan yang diterima oleh anak-anak muda. Saya yakin justru UIN yang menjadi pelopor pada itu, nanti kita akan gabung minggu depan dan minggu depan. Saya ingin ITB menjadi pendekatan karakter berkaitan dengan keilmuan. Nanti Gugus Depan sudah menjadi justru berkaitan dengan keagamaan. Nah, di dalam mewujudkan program masa kita di pemerintah kota juga ada 4 fokus. Ya, nanti kita masuk dalam dimensi itu, saya berharap. Yang pertama adalah, program pertama adalah bagaimana kita cinta agama. Jadi kalau tadi ada keinginan kami bikus untuk lebih mengedepankan waiting list, bukan melawan waiting listnya, tapi membesarkan masjidnya, ini sebuah pemikiran dan insya Allah kami juga ikut support Pak Rektor. Yang kedua, kita juga cinta budaya. Kenapa hari Rabu kami juga menggagas berpakaian Sunda? Inilah menjadi mata tokan. Tidak hanya sekedar latah terhadap itu, tetapi siapa lagi kalau budaya kita yang tidak didapatkan. Kemudian yang ketiga, bela negara. Nanti kita akan kerjasama juga dengan jajaran Kodam dan sebagainya, sehingga nanti apabila kita melakukan pelatihan-pelatihan, saya kira dari sisi intaknya, intaknya, bela negaranya, itu akan kita perkuat. Sehingga itu nanti jati diri, kualifikasi yang terjadi. Nah, kalau kita kaitkan dengan cinta lingkungan yang identik bahwa 15 tahun kita lama sekali membuat ribuan. Walaupun ribuan bukan satu-satunya prioritas, tetapi itulah pintu masuk bagaimana ketata peraturan di dalam menata kita. Alhamdulillah dalam 3-4 tahun Bapak Gugus, kita bisa lihat perubahan struktur yang ada. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi atas nama Polda Kota Bandung, saya mengucapkan terima kasih karena keinginan kuat dari Pak Gugus tadi yang disampaikan dalam surat sambutan, Pramuka menjadikan sarana. Saya pikir ini satu hal yang sangat luar biasa, kami apresiasi dan kami akan sampaikan kepada Gugus Depan. Satu-satunya di Pramuka yang profesor dikukuhkan dilatih oleh saat S2 gitu.
Baik, saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Salam pramuka. Salam. Bila kita berkuat daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskot juga ya. Keluarga besar. Satu-satunya cepot yang pakai pramuka. Jumpa lima. Bani juara 1, 2, 3.